Ini dia di perbukitan satu ancaman naga biru. Lagi di perbukitan satu senyum-senyum saja di perbukitan satu ancaman naga biru. Boleh baca sebegitu di perbukitan satu. Lagi sudah sampai mati. Sampai tidak mati dari garis perbukitan satu. Ini dia di perbukitan dua lagi ancaman naga biru. Senyum-senyum saja di perbukitan dua ancaman naga biru. Belum baca sebegitu di perbukitan dua ancaman naga biru. Lakukan sudah. Sampai bola lagi sampai mati. Dada panjang namun tidak diperbolehkan. Ancaman naga biru Metro Lorenge. Ini dia sudah berbagil tiga. Ancaman naga biru menatap sang lawan. Sudah berbagil tiga. Lakukan sudah. Sampar bola lagi sampar mati. Ada apa kali ini? Baiklah sudah. Namun selain sudah sampai apa urusan ke... Ini dia sudah berbagil empat. Ancaman naga biru mempunyai sampar petir. Sudah berbagil empat. Ancaman naga biru tak sabar itu menyampar bola. Lakukan sudah sampar mati. Sampar gas berbagil empat. Ancaman naga biru Mitra Olahraga. Ini dia kita berbentuk kelima. Ancaman naga biru maafin ya. Kita berbentuk kelima maafin ya. Sampai kita berbentuk kelima. Ancaman naga biru. Lakukan sudah. Saya sabar tidak tadi. Namun sayang tidak bebas. Berbentuk kelima barusan bagi Jagaris Putra Mayudan. Ini dia berbentuk satu. Berjalan berubah. Ini dia menuju ke tempat barat. Sini berbentuk satu. Putra Mayudan maaf. Bukan sampai sebagai sepakat. Berbentuk satu. Lakukan sudah. Sampai menampung saya mampu. Salam bingkat barusan. Terlalu gelir ya. Ini dia. Sini berbentuk dua. Putra Mayudan Petra Lerege. Kauan saja terbuka singkat. Lakukan sudah. Sampar bola sampar tidak menarik seperti itu ya. Belah tertangan di bateri pisau juga sang bapak ancaman dan biru. Apa yang terjadi pasti? Kirim bola yang lagi sang ancaman dan biru mampu dia. Tembakan dilepaskan sang ancaman dan biru tembak sini ya. Tembakan baris dilepaskan sang ancaman dan biru mampu kan tembak kelas. Namun saya tidak dibolehkan. Terus kembali. Bola kepada Petra Olahraga. Ini dia. Sini perbukitan dapat ancaman dan biru tak sabar dan tunggu jampar bola. Yang lagi-lagi sampar mati. Ada apa dengan ancaman naga biru kali ini? Betul. Jabatan serangan di perbasan ancaman naga biru sehingga perbentuk tiga. Lakukan sudah perbentuk tiga. Sampar bola sampar manis. Waktu keterbasan kembali ke atas perbentuk tiga ancaman naga biru. Wasai grupit. Naga biru Metro Olahraga. Itu dia. Sudah perbentuk empat mampunya sampar-sampar petir. Sudah perbentuk empat ancaman naga biru. Lakukan sudah sampar. Sampar manis perbentuk empat ancaman naga biru. Dapat bola tertangkap lipat. Remi sedikit sang putra bayi dan apa yang masih otak dia mendapat tembak sudah barusan sampai bahwa pertama dia berbentuk pak tabung ke sahabat dan terobosan ke belakang apa yang terjadi ada terobosan ke belakang dan dilukan sang ancaman naga biru ada dalam putra bayi dan ada bulan yang dari belakang saat dilukan sang ancaman naga biru ada dalam putra bayi dan masih ibu kerapan di belakang dilukan sang putra bayi dan maaf juga putra bayi dan kali pematangkan serangan ancaman naga biru apa yang terjadi kalau kau menonton pada pikiran apa yang terjadi kali ini Petra Olahraga pasti membobol sangat orang terobosan dibiarkan saja tembak sudah tembakan barusan sempurna dan dilepaskan di belakang sana bagi tim kebelasan dan ancaman naga biru patah serangan maaf juga tembak balasan dilakukan sang ancaman naga biru namun saya belum teri bola ya lagi-lagi kan ada bagian sana bagi tim berbelasan Putra Mayudan hati yang dilakukan Putra Mayudan karena ancaman naga biru sudah menyimpan peluru-peluru tajam dilakukan sang ancaman naga biru apa yang terjadi Putra Mayudan dilakukan satu orang terobosan masih apa yang terjadi saja pun satu orang masuk dari Putra apa yang terjadi masih ancaman naga biru apa ke satu orang lagi terpintu juga pun tembak akan disebutkan sang ancaman naga biru apa yang terjadi sudah tinggal berapa langkah lagi juga sang ancaman naga biru apa yang terjadi lepaskan sang putra Mayudan namun apa yang terjadi masih kiri bola namun saya yang harus kembali kebarusan yang masuk dari ancaman naga sinar bergubah dia berdiri sudah
kebobolan aja Bandaga Biru. Lakukan sudah sampar balik Putra Mahidian. Apa yang terjadi bola tertangkap Irfan? Tembak sih dia. Tembakan balik dilepaskan sang aja Bandaga Biru. Apakah tembak bola sambil lagi? Apakah seperti itu dia menembakkan aja Bandaga Biru seperti itu? Lakukan sudah berbentuk lima. Sampar bola balik. Sampar tidak buat tanda di garis. Ada apa di perbukitan kita yang akan diperbalas dan capa tak kembali sedang perbukitan tujuh ini diperbukitan tujuh pemain di atas kembali perbukitan tujuh capa tak biru maju dan sudah sampai tidak tadi perbukitan tujuh bola tertangkap di depan episode lakukan sang putra Payudan ada apa masih episode dilakukan mampu kita dipakai sang putra Payudan namun salah pekerjaan dilakukan sang putra Payudan selama sudah pertahanan capa tak ini dia perbukitan lapan dan capa tak kembali pemain pertahanan di depan. Dari cabat dagang bis berbentuk 8 lagi kan sudah. Sayang sampar Maldi. Sampai diputar di apa dari pemata tangan di Bramo lagi salah pengertian. Tidak diperbolehkan sang kuasa kiai. Berbentuk 9 cabat dagang biru. Sampai sudah lompat lari. Hampir pecah bodoh bis berbentuk 9 dan cabat dagang biru. Sampai cabat dagang bis berbentuk 1 lagi kan sudah. Sayang sampar Maldi. Ada pas berbentuk 1 dan cabat dagang biru harus. Berbentuk 2 cabat dagang biru. Lakukan sudah sampar Maldi. Masih kiri bola banyak. Belakang saja juga sang putra Bayer ada di lancar Bandaga Biru. Di belakang sana putra Bayer masih terus sedang pimpin bertahan dan apa yang terjadi? Satu orang perempuan di belakang yang diberikan sang putra Bayer sang putra Bayer dan wah juga ada belakang dari belakang juga sang lancar Bandaga Biru. Ada belakang dari belakang juga sang lancar Bandaga Biru ada di putra Bayer dan Api gajah pada kabir balik membobol petek pertahanan Putra Payudan yang sudah tersusun rapi. Petek pertahanan di belakang dilakukan sang Putra Payudan. Apa yang terjadi Petra Olahraga? Masih belum ada terobosan. Lakukan sang ancaman naga biru. Saat ada terobosan dikasih saja ancaman naga biru. Apa yang terjadi saat orang belajar diadakan ancaman naga biru? Saat orang lewas. Apa yang terjadi ancaman naga biru? Sudah tinggal beberapa langkah lagi. Ada beberapa yang tembak. Namun saya tidak diperbolehkan menteri bola. Masuk barusan. Dari tiga belasan ancaman naga biru karena sudah lepas dari garis lutri bola di belakang sadar lagi kan perbukit dua barusan masuk ya lutri bola lagi kan sang putra Payudan hati-hati lagi belakang sadar masih lagi putra Payudan ancaman naga biru lutri bola lagi kan apa yang terjadi namun apa yang terjadi lutri bola barusan dengan ragu-ragu dilakukan sang panitia apa yang di belakang sana lutri bola dilakukan sang ancaman naga biru putra Payudan. Masih kiri bola, tembak sudah, apa yang terjadi? Tembakan sempurna, dilepaskan barusan di perusahaan Putra Payu, tembak sudah, namun sayang. Tembak bola santin diperbolehkan oleh sang wasit Aja Bandaga Biru harus kembali. Aja Bandaga Biru, mabuk ya. Si berbentuk tiga mabuk, ya sampai dibaskan, si berbentuk tiga Aja Bandaga Biru. Sampar baris, sampar kan juga si berbentuk tiga Aja Bandaga Biru, mabuk, kan terobos, saya pilih aku, Aja Bayu dia. Aja Jali Putra Payu, si berbentuk, mabuk, ya sampar penting dilakukan, si berbentuk, mabuk. Yang tidak diperbolehkan. Bukan seperti itu, sabar berdiri lakukan. Sabar namun saya tidak target. Ini baru buku apa yang terjadi. Tembak sudah namun apa yang terjadi. Oh salah pengertian bola juga bisa bola dan bayi. Bola bani dia. Bola dan bola dan lima. Lima ancaman naga biru. Apa yang seperti itu lima. Lima jatuh lagi seperti itu lima ancaman naga biru. Sayang sampar mati. Bola namun tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena barusan. Keluar duluan di kotak sini perbukit tiga putra Payudan harus biru. Woi pada dogi sikat lakukan sini lah. Sabar banget sudah mungkin dapat ancaman naga biru. Satu dorong terobosan ke belakang dilakukan sang ancaman naga biru masih kiri bola. Namun dapat ditembakkan di belakang dan berhenti dilepaskan sang putra Payudan. Maaf bukan tembak balas dilakukan sang ancaman naga biru masih kiri bola panjang dilakukan sang ancaman naga biru. Pun saya bendera si berdarah. Poin panjang sebagai sikat lakukan sudah sabar. Sabar masih berbentuk lapan. Bola tertangkap di bawah terlebih sudah dilakukan sang ancaman naga biru. Maaf bukan tembak dilepaskan tembak sudah. Bahkan bola dibaskan sang Aja Bandaga Biru. Maaf bukan tembak balas ini sang Putra Payudan. Masih kiri bola apa terjadi di belakang sana. Masih otak di bola namun dur ke belakang sana tembak sudah. Namun baru saat tembakan dibaskan tembak lagi. Namun lagi tembakan disebut namun saya Aja Bandaga Biru. Lagi ke sudah sampai baris. Sampai saya sudah berbentuk tujuh Aja Bandaga Biru. Mau saya ikut. Kita berbentuk 8 pemain. Dibuka pas berbentuk 8 Aja Bandaga Biru. Jangan khawatir berbentuk 8 sampar sudah sampar baris. Maaf ke satu orang terpaksa namun bola tertangkap di depan. Terima sudah tembakan mager dia pun sangat putra Payudan. Maaf bukan tembak balas juga sangat capan dan namun sayang tembak balasan tidak diperbolehkan. Harus kembali bola kepada sang pelanggung.
Putra Payu dikali lanjut ke nomor punggung 9 masih Putra Payu dan Petra Olahraga. Si nomor punggung 9 nomor punggung 3 ya gede. Ini dia si nomor punggung 3. Wah, bukan si nomor punggung 3. Terakhir dari Mabung mencetak skor punggung 3 Putra Payu dan Sapar Mati. Punggung 3 bola dan kali lipat tembak sendiri. Nomor tembak ke seperti basket barusan. Sangat cepat agar berpapu ke tembak Payu ke Putra Payu dan namun sayang. Dia harus berikan harus kembali. Bola kepada sang Aja pada kami super punggung 9. Waktu hero tinggal 1 menit lagi jadi pertandingan sehingga partai ke 9 Aja pada kami. Lakukan sudah. Sampai keras sampai masuk ke punggung 9 Aja pada kami. Satu dua tiga orang empat orang terobosan ke belakang dilakukan soal ancaman naga biru. Namun telah pikir bahwa dia akan sang Putra Payu dan di belakang sana ada Pak Putra Payu dan Fabri kemasi kirim bola. Otak lebih mudah diberikan dilakukan sang ancaman naga biru Putra Payu dan Fabri kecaman naga biru kali kumpul bola petek pertahanan Putra Payu dan yang sudah tersendat rapi. Satu terobosan ke saja. Apa yang terjadi? Tembak segera. Tembak akan berhasil. Dilepaskan sang Putra Payu dan mampu kata tembak langsung dengan sang ancaman naga biru. Namun sayangnya Fabri di namun sayangnya ini. Pertempatan dengan waktu sudah usai. Tidak pertandingan apa tiba-tiba berhasil ancaman naga biru. Anda berhasil lolos ke putaran berikutnya. Dan janganlah patah semangat.